التعليم أمتكم وبعد وتذكر التذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الفداء ونوينا إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظاهرنا وباطننا وما علمه الله من صالح النيات أن الله يدخل نياتنا في نيات الصالحين واجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين اللهم أكرمنا بالعلم زينا بالحلم جمنا بالتقوى والاستقامة واعدنا من جبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين kita belajar di buku sirah kemarin sampai eh, apa berjanjian rasulullah saw sama al ansar atau eh, mungkin bilang teks berjanjian tersebut atau bay'ah. Eh, juga ada berapa eh, apa itu mungkin bilang yang eh, rasulullah saw butuh jelas sama mereka Orang Al Ansar, mereka langsung faham karena mereka tidak butuh atau bukan orang yang biasa. Ini maksud apa? Bukan orang biasa, maksud saya Allah Taala sudah pilih mereka biar membela atau bantu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi langsung faham. Walau tadi kita baca di surat Al Muntaqinah, bayatul Nisa, ya ayuhan Nabi, jika kamu meminati itu anak Allah, tidak Nabi, ila akhir surat itu bayar seperti itu. Tapi sekarang enggak ini lebih luas sedikit. Mereka bilang kalau ada beran, bagaimana Rasulullah bilang ya kita jadi seperti satu keluarga. Kamu harus melindungi saya, saya melindungi kamu atau kamu teman saya. Sekarang setelah bayar itu, setelah dapat apa itu perjanjian yang atau jelasan dari Rasulullah SAW, Rasulullah pilih berapa orang, biar tadi di sini namanya Naqib Nukaba, tapi hakikatnya seperti kita bilang, apa musyrif di istilah sekarang, memimpin ketua atas mereka, kenapa dia pilih 12 karena mereka masih butuh, kita mungkin ini bilang. 73 atau 74 cukup satu orang. Bisa satu. Tapi mereka masih butuh belajar, masih butuh baca Al-Quran, masih butuh belajar ilmu agama, masih butuh ajak orang agama Islam. Jadi Rasulullah kasih 12 naqib. Ini satu. Yang kedua uh, seperti uh, Sayyidina Isa pilih Al-Hawariyun. Ya, uh, Rasulullah jadikan atau memuliakan mereka orang yang baru masuk agama Islam dari Al-Aus dan Al-Khazraj. Mungkin di sini uh, nanti kita dengar berapa nama yang sudah lewat. Seperti so, saya bilang kemarin Asad bin Darara, seperti so, Abdullah bin Rawaha, seperti so, ini namanya boleh. Asma An-Nuqaba 12. Di sini di buku hari ini kita baca namanya aja. Boleh bu baca dua nama aja dua tiga aja dari nama jangan hmm. baca sampai akhir suku biar mereka hmm. faham ini kalau kita baca As'ad bin Zirara bin Udas bin Ubaid bin Sa'alaba bin Ghanum bin Malik bin Najjar. Ya panjang kita baca As'ad bin Zirara aja. Biar dapat barakah juga biar kita faham. Ini masalah. Yang kedua dari masalah ini. Uh, berarti mereka sudah siap siap apa membantu Rasulullah SAW. Enggak ada yang bilang, oh Rasulullah saya baru masuk ke Islam. Saya belum paham apa-apa. Enggak ada yang bilang. Langsung mereka terima. Yang amanah yang Rasulullah SAW beri atau kasih ke, ke mereka. Coba baca namanya aja dua-dua nama tiga nama aja karena di dalam sahab di dalam nama sahabat biasa kita hafal dua ini dua nama tiga nama aja silakan bu Iya, nama-nama 12 nafib: satu, Abu Umamah Asad bin Zurarah. Ya, Asad, para kita sudah dengar Asad bin Zurarah. Asad bin Zurarah berkali-kali ini Asad bin Zurarah. Ya, terus lanjut dua: Saad bin ar bin Amr. Hmm, tiga. tiga: Abdullah bin Rawaha. Hmm. Tiga: Rafi' bin Malik. Hmm. Lima: al barra bin Marur. Al-Bara' bin Ma'rur itu kalau masih ingat ini kemarin ceritanya hmm. waktu bila ini Al-Bara' bin Ma'rur. Hmm. Ya, tapi kalau kita baca Al-Bara' bin Ma'rur bin Sakh bin Khansa bin Sinan ini tawil panjang kita tidak tidak ingat. Tapi kalau bilang Al-Bara' bin Ma'rur itu yang ceritanya kemarin waktu bila wahai Rasulullah kita siap kasih semuanya. Terus lanjut ha. Nam Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr bin Haram uh, ada yang masih ingat ini Abdullah bin Amr bin Haram ini siapa kemarin kita kasih ceritanya ayo ini ayah ayah Jabir bin Abdullah Abdullah bin Haram tafsir ringkasnya Abdullah bin Haram Abu Abu Jabir Jabir yang kemarin kita bilang Syahid di uh, uh, Ghazwat Uhud Ghazwat Badr eh uh, Ghazwat Uhud betul di Ghazwat Uhud uh, yang anaknya sembilan Uh, yang setelah wafat itu anaknya Jabir bin Abdullah. Ini Abdullah bin Ibn Amr bin Haram. Lanjutnya. Tujuh Ubadah bin Al-Samid. bin al -Samid. sudah lewat kita ketemu. Ini di pertama kali. Orang yang pertama datang sebelum bayi pertama. Terus. Lapan Sa'ad bin Ubadah. Hmm. Sudah Sa'ad bin Ubadah juga. Sembilan Al-Mundir bin Amr bin Khonis.

Berapa orang tadi? Delapan ya? Sembilan. Sembilan. Dari Al-Aus ada tiga. Hmm. Ah. nanti dari Al-Aus sepuluh, uh, Usaid bin Hudair. Usaid bin Hudair. Kita hmm. kemarin kasih ceritanya ya kan. Waktu dia sama uh, Mus'ab bin Umair. Waktu dia datang mau mencegah Sayyidina Mus'ab bin Umair. Sayyidina Mus'ab bin Umair bilang, eh uh, sama tamannya harus kamu jujur sama Allah Taala ini usaid bin Hadiy lanjut ha sebelas Saad bin Khaisamah. Hmm. dua belas Rifa'ah bin Abdul Mundir. oke okay. ini dua belas orang dua belas orang yang jadi nabi bila musyri, bilang terserah itu uh, hasilnya mereka masih butuh siapa yang Mungkin bilang guru juga. Bisa bilang guru sama berapa orang yang di bawahnya. Jadi dia pegang kelas atau halaka ini. Atau rombongan atau jamaah ini. Sudah itu maksud naqib. Tapi naqib ini karena dari Rasulullah. Berarti mereka harus berhatian. Tidak, yang, tidak ada yang durhaka. Perintahannya harus terima. Harus itu, harus ini. Lanjut. Ha? Ini nukaba al-aus. Langsung kita pergi أول من ضرب على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سوكا لنجد شريتا سبين ما سي أدى قال ابن إسحاق وحدثني عاصم بن عمرو بن قتادة أستاذ قال ابن إسحاق وحدثني عاصم بن عمرو بن قتادة أن القوم لما اجتمعوا إني وقت مركا كومبول كومبول أتى وقت مركا كومبول مبيع بيعة, بيعة سما رسول الله صلى الله عليه وسلم أداة Al-Abbas bin Ubadah bin Nadal al-Ansari dari uh, suku Bani uh, Bani Salim bin Auf itu kasih nasihat sebelum mereka bayar eh wahai kaumku hati-hati ini kamu bayat kepada orang yang Nabi siap tebati berjanjian tersebut bisa atau tidak kalau bisa Alhamdulillah kalau tidak bisa dari sekarang mundur coba bilang apa ketemu atau belum setelah bayi cair itu sudah Perkataan Al-Abbas bin Ubadah pada malam Al-Aqabah. Ibnu Ishaq berkata bahwa Asib bin Umar bin Kota berkata kepadaku bahwa ketika kaum Ansar berkumpul untuk membaiat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, hmm. maka Al-Abbas bin Ubadah bin Nadhah al ansari saudara Bani Salim bin Auf berkata, "Hai orang-orang Al-Khazraj, apa kalian untuk apa kalian membaiat orang ini? Mereka menjawab, ya kami tahu. al abbas bin Abdullah berkata, sesungguhnya kalian membaiat orang ini untuk memerangi orang-orang berkulit merah dan orang-orang berkulit. Bisa, ya. Apakah kamu tahu kenapa membaiat kepada orang ini? Mm -hmm. Ini Bukan maksudnya menghina Rasulullah Sallallahu Itu mengagungkan biar mereka sadar dari dari hal seperti ini kalau ada kerja atau amal dakwah atau khidmat dimanapun sebelum kamu bilang iya harus fikir dulu saya mau bantu fulan tapi harus faham berjaya bagaimana saya harus terbati ini lihat mereka bilang sudah kita tahu ya ini mereka kalau bilang tahu maksudnya mereka siap berang siap seperti kemarin bilang kita melindungi kamu seperti anak kita kita siap jadi musuh sama orang orang yang di tetangga kita seperti orang Yahudi waktu zaman tersebut di Al Madinah itu mereka siap terus tapi ini Al Abbas bin Ubadah mau biar mereka enggak ada yang bilang oh ini menipu kita ditipu atau macamnya enggak maksudnya dari sekarang terus mereka jawab apa tahu dia jelasin lagi lihat kamu membayar kepada orang tersebut biar berang sama orang yang merah yang putih ini maksudnya sama seluruh manusia bukan maksudnya yang berwarna hmm. tapi biasa uh, inna kum ala harbil ahmar ini biasa di zaman dulu uh, yang paling dekat itu rum. Romawi 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 itu seperti kita lihat warna rambutnya rambah apa itu badannya yeah. kulitnya merah sedikit itu maksud hmm. kepada mereka hati-hati kamu tidak membayar kepada Muhammad biar beranda kepada uh, apa uh, kelompok atau uh, kabilah yang dekat Enggak, ini luas karena ini Rasul. Ya, terus Al-Ahmar wal-Aswad. Al-Aswad juga itu maksudnya orang yang datang dari Afrika. Seperti Abraha. Hmm. Ya, kasih contoh. Bukan maksudnya dua warna aja. Ini maksudnya yang dua negara atau negeri yang paling besar di, besar di zaman mereka. Terus. Ha? Ya. Jika harta kalian yang habis itu kalian anggap sebagai musibah. Hmm. dan meninggalnya pemimpin-pemimpin kalian itu kalian anggap sebagai pembunuhan maka menyerahlah kalian sejak sekarang. Nah, ini tidak boleh. Ini ingatin sama mereka. Kalau kamu tidak kuat atau beran sama mereka sampai dapat satu hari atau mereka kalah di depan mereka Terkasih kasih Muhammad kepada orang tersebut dari sekarang bilang enggak. Uh, dari dari cerita ini atau dari bicara uh, Al Abbas bin Al-Ba'la itu kita harus faham di perbuatan uh, bu kita di dalam hidup kita. Di ini uh, bisa masuk tadi ini kita bisa ambil pelajaran untuk beranjak. Untuk hidup saya saya juga mau mau kerja dapat kerja tapi kerjanya keras atau berat. Jangan besok mau mundur atau uh, mau khianat. Dari awal kamu kuat atau tidak bisa atau tidak siap atau tidak bukan karena oh syekh ini darurat saya uh, terima dulu habis itu saya khianat enggak dari awal terima dalam keadaan atau uh, cara amanah juga waktu balikin balikin dalam cara amanah nikah mau nikah sama orang ini laki-laki saya enggak tahu bagaimana hidupnya bagaimana keluarganya dari sekarang kamu pastikan sebelum masuk atau sebelum menjadi keluarga punya anak-anak anak hilang atau kasana kasini. Ya, itu yang maksud eh, nasihat dari Al-Abbas. Lanjut ha. Demi, Allah demi Allah. Demi Allah jika kalian melakukan hal yang demikian, itulah kehinaan di dunia dan akhirat. Iya, jika karena kar Al-Abbas tahu ini Rasulullah Al-Abbas itu bukan Al-Abbas paman Nabi. Tadi kita bilang Al-Abbas bin Ubadah bin Nadla. Uh, Al-Abbas tahu ini Rasul Nabi. Kalau kamu menipu orangnya tersebut sampai mereka bisa habisin atau membunuh atau bunuh Nabi Muhammad SAW, ini rugi rugi dunia dan akhirat. Jadi hati-hati. Terus huh? Jika kalian yakin bahwa kalian memenuhi apa yang ia serukan, kepada kalian, kendati hal tersebut mengurangi harta kalian dan menewaskan orang-orang terhormat kalian, ambillah dia. Allah, Allah, Allah. Demi Allah, itu kebaikan urannya, di dunia. Bagaimana nasihatnya Al-Abbas bin Ubadah? Hmm. bahasa Anda bilang sudah tahu hargai Rasulullah ya kan? Sampai bagaimana ini? Wa in kuntum kalau kamu sudah siap, bisa tempatnya perjanjian Uh, walau kamu sudah sampai habis harta juga uh, orang yang mulia di antara kamu juga mati uh, biar lindungi rasul tersebut fa fa huwa wallahi khairud wal ambil kesempatan ini ini demi Allah taala kebaikan dunia dan akhirat ya. ini Ubad bin samit ini bukan ahli alkitab Kalau ahli Alkitab mungkin kita bilang, oh sudah belajar di buku Al-Tawrah, di buku Al-Injil, di buku sebelumnya. Tapi ini enggak setelah dia masuk agama Islam, Allah Ta'ala buka dadanya sampai dia faham agama seperti itu. Lanjut. Orang yang masuk jalan dakwah, orang yang masuk ibadah, orang yang masuk di kelompok agama Islam, muslimin, khidmat, mungkin bilang dikaim, masjid, Eh, seluruh macam yang eh, membela agama Islam itu kebaikan dunia dan akhirat. Kalau sudah dapat jangan sampai hilang. Ya tiba-tiba saya nggak mau bantu. Ya tidak masalah bisa kasih alasan eh, mungkin jamaah atau kelompok tersebut terima alasannya. Tapi jangan kamu diri sendiri mundur diri sendiri dari eh, apa namanya ini eh, kerja dakwah atau amal yang baik mungkin manfaatnya untuk dunia dan dan akhirat lanjut ha? mereka berkata kami mengambilnya kendati hal ini mengurangi harta kami dan menewaskan orang-orang terhormat kami hmm. jika kami melakukan hal tersebut kami mendapatkan apa wahai rasulullah rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda surga mereka berkata ulurkan tanganmu rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengulurkan tangannya kemudian mereka membaiat beliau. La ilaha illallah. Ini langsung jadi ahli surga. Setelah mereka bilang mendapat apa kalau kita tebati perjanjian tersebut bilang aljannah. Ya. Itu Rasulullah bukan bukan orang biasa, bukan guru, bukan orang bisa ya biar biar dapat bantuan. Enggak. Kalau Rasulullah di dalam riwayat hadis lain waktu dia tulis mereka bilang oh Rasulullah lagi tidak sadar, tidak tidak berhatian katanya. Bilang sama orangnya, jangan ini yang keluar dari mulut saya semuanya wahyu. gak ada bicara biasa, gak ada bercanda. Walau bercanda itu, wahyu juga. Seperti perempuan itu yang tua, datang ke Nabi Muhammad Wasallam Dia tua, bilang, wahai Rasulullah, doain biar saya masuk surga. Rasulullah bilang sama beliau, orang tua yang seperti ini tidak masuk surga. Yang berumur seperti ini, dia balik lagi na'is. Eh, Rasulullah bilang sama mereka manggil panggil lagi waktu dia datang ya wa bilang sama dia e, ibu itu yang masuk surga umurnya 33 umurnya 30 tahun artinya kamu tidak masuk surga dalam keadaan seperti ini nanti balik lagi eh, muda baru masuk surga dia pergi senang maksudnya ini bercanda tapi wahyu juga ini waktu mereka bilang kalau kita uh, tebati perjanjian tersebut dapat apa? Rasulullah bilang surga. Oke. Langsung uh, ayo uh, apa itu mulai bayar. Siapa yang mulai langsung sebelumnya ha huh? terus wa Asin, Asim. Asin. Hmm. Asim bin Umar bin ada berkata demi Allah Al Abbas berkata seperti itu untuk menguatkan rantai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di leher mereka. Ya ini kinaya dalam bahasa Arab dalam bahasa Indonesia tidak ada kinaya Biasan. tapi ini ah maksudnya kiasan 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 kinaya kiasan kinaya itu kiasan maksudnya biar mereka faham ini hal yang kita seharus lanjut jangan mundur itu maksud lanjut ha? Abdullah bin Abu Bakar berkata, Al Abbas berkata seperti itu agar kaum Ansor menunda pelaksanaan bayat pada malam itu dengan harapan bayat tersebut bisa dihadiri Abdullah bin Ubin Salul. Kemudian urusan kaum Ansor menjadi lebih kuat. Allah alam pendapat mana yang lebih benar? Nah ini Ibnu Ishaq bilang ada dua pendapat, tapi kayak tidak setuju yang kedua karena yang kedua itu seperti kita bilang Al Ansor wal Khazraj أوران ينتقل دي المدينة أه دي ترى الأنصار دان الخزرق إيتو وداء بران مريكا مو مو كيتا ين لبيه أفضل لبيه موليا ولو ولو وقت مريكا مع سوك رسول الله صلى الله عليه وسلم دي سيني عدا بيسيكان سيديكيت كايا عبد الله بن أبي مو إيكو تابي بلوم عبد الله بن أبي بلوم ما سي جاو إني كنافا ابن هشام دي سيني بيلان أه والله أعلم أيه ذلك Ya, yang paling jelas itu maksud al Abbas, biar mereka kiasan, ya kan? Tadi, biar ya, kiasan. Kiasan, yes. ya. Ibnu Hisham berkata, "Salul adalah wanita dari Kuzaah, ia ibu Ubay bin Malik." Itu yang tambahan, tadi biar kita uh, faham kenapa bilang Abdullah bin Ubay bin Salul. Uh -uh ini satu suku atau satu iya dari dari satu suku nggak tahu di Indonesia ada atau tidak tapi kalau saya kasih contoh di eh, nama Habaib di sini di Indonesia kita dengar al Baalawi 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 ya kan Baalawi tapi di sini ada segaf ada al Haddad ada al Atas ada ada macamnya itu namanya eh, kalau bilang suku enggak, bilang caban dari dari asal itu. Ba itu asal al haddad atau as Sagaf itu cabang dari mereka di sini juga mereka dari al aus atau al khazraj tapi ada cabang sedikit namanya anak bani salul itu yang eh, dari anta, dari mereka ada Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay ini siapa Syekh Abdullah bin Ubay? Itu orang besar munafik itu, munafik munafikin. Nanti ceritanya kita dengar hasilnya itu ada uh, apa pikiran kenapa uh, Al Abbas bilang seperti itu ada yang bilang biar uh, kiasan sama mereka ada yang bilang enggak biar mereka tunda uh, biar itu siapa Abdullah bin Ubay M hadir sama mereka tapi bukan maksud itu lanjutnya ini sekarang di bab bab ini Siapa yang pertama mulai bayah? Maksudnya. Coba. Ya. Orang yang pertama kali mengulurkan tangannya untuk membayar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Ishaq berkata, Bani An Najir berpendapat bahwa Abu Umamah As'ad bin Zurarah adalah orang yang pertama kali memegang tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedang orang-orang Bani Abdul Asyal berpendapat bahwa Abu Al-Haisim eh Abu al haisam bin al tayyahan adalah orang yang pertama kali mengulurkan tangannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul. Ini lihat ada dua pendapat. Juga itu orang yang kita kemarin sudah dapat namanya Asad bin Zarara. Asad bin Zarara. Asad bin Zarara. Kalau kita balik lagi aja mundur sedikit, kita bilang ini orang yang pertama ketemu sama Rasulullah di masih belum bayar. Terus bayar. al-Aqabah yang pertama sama sekarang bayat yang kedua berarti imannya sudah full imannya sudah kuat jadi langsung waktu Rasulullah bilang bayat ya kasih ada dari abangnya Abdul Ashhal Abu Al Haytham bin Tayhan. ini Abu Al Haytham bin Tayhan ada ada khilaf karena dia hadir atau tidak di buku sirah tapi walau walau kita bilang Abu Al Haytham hadir Mungkin seperti tadi bilang ini dari dari Banu Najjar, As'ad, Bisa. Yang pertama dari Banu Najjar, As'ad. Yang pertama dari Bani Abdul Ash'al, uh, Abu'l-Haytham. Uh, dari suku siapa? Ada Al-Bara' bin Ma'rur juga. Ada yang mengatakan Al-Bara' bin Ma'rur. Berarti bisa dapat tiga orang. Biar kita kumpul dari pendapat uh, tersebut, harus kita... Faham caranya bagaimana caranya kita bisa bilang dari eh, suku fulan fulan dari suku fulan fulan dari suku fulan fulan kenapa enggak ada yang umum belum dapat tidak ada di buku sirah yang bilang itu yang pertama kali itu fulan enggak ada yang bilang dari bani fulan fulan dari bani tadi pertama itu dari bani najjar fulan dari bani Abdul Asyhal fulan enggak ada yang bilang pertama kali atau waktu Rasulullah bilang ini Tidak ada. Lanjut ha. Falamma bayana. terus lanjut. Ibnu Ishaq yang itu Syekh. Ya betul yang... betul baca. Pak Ibnu fa amma ma'bad. Ba berkata bahwa Ma'ban bin Ka'ab bin Malik berkata kepadaku. Dalam hadisnya Ma'bad bin Ka'ab bin Malik berkata kepadaku dari saudaranya Abdullah bin Ka'ab dari ayahnya Ka'ab bin Malik yang berkata orang yang pertama kali memegang tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Barra bin Ma'rur kemudian diikuti kaum Ansor yang lain. berarti ada mendapat yang, yang ketiga. Okay. lanjut, hmm. ha? Jeritan setan setelah Bayat Al-Aqabah kedua. Kak Kasihan Kasihan setan. <laughs> Ka'ab bin Malik berkata, setelah kami membayar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, setan menjerit dari atas al aqabah dengan teriakan keras yang bisa aku dengar. Hai penduduk al jabajib al Jabab, al ya betul. Al, al ketahuilah bahwa Muzammam, Muzammam yang dimaksud adalah Muzammam adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang murtad bersamanya telah bersatu untuk memerangi kalian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini adab setan al aqabah ini adab, ini anak an azab. Dengarkan wahai musuh Allah, kami, kami, kami demi Allah, aku pasti mematikanmu. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada kaum Ansor, pulanglah kalian ke pos kalian. Terus Al-Abbas Al -Abbas bin Ubadah bin Nahlah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demi Allah yang mengutusmu dengan membawa kebenaran, jika engkau mau kami akan pergi kepada orang-orang dibina dengan pedang-pedang kami, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kami tidak diperintahkan untuk itu pulanglah kalian ke pos kalian Masya Allah Masya Allah ini sudah jelas, saya jelaskan bagaimana, tapi mungkin kita ambil pelajaran dari cerita. Yang pertama, ini lihat syaitan kalau ketemu atau lihat eh, seperti bila lambaga atau jamaah muslim mulai eh, kerja dengan baik biar membantu masyarakat umat Islam, syaitan kasih fitnah di antara mereka. <coughs> di sini dia sampai ada keluar suara dari 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 dia syaitan kita nggak ada yang lihat nggak ada yang dengar ya bisikannya dalam hati aja kita baca tapi di sini bilang kak Malik itu siapa itu al abdullah bin kab al bin kab bilang sampai saya dengar suaranya ahli makkah semua dengar suaranya

sudah mencaci maki sama Nabi Muhammad. Wasubah. Asubah ma'au itu yang keluar dari agamanya ke agama lain. Dalam bahasa Arab namanya raja'a. Sabi'un. Sampai kita baca, baca di Al-Quran. As-sabi'un juga. Ya. Yeah. Uh, itu maksudnya. Wahai orang Quraisy hati-hati. Ada Muhammad dan uh, Tammanyin. Yang lagi berkumpul. ala harbikum. Rasulullah belum belum bilang <tabih> mau berang, tapi syaitan ini lihat. Syaitan ada tambahan. Mereka masih berjanjian dakwah di Azza wa az Masih baca Al-Quran, zikir. Kasih tahu bagaimana agama Islam. Belum bilang sama mereka, ayo kita berang. Biasa kadang-kadang orang yang wakil syaitan di, sini. Atau syaitan ins Bisa seperti itu. Ada berapa orang yang

فارتي دري حدش دي استياب تنبط هذا شيطان يا يعني. وهذا هذا ابن أزيب آيه نيه أزيب مقصودني أناك الشيطان ينما نيه أزيب يدين قال دي العقبة قال ابن هشام وقال ابن أزيب أتسمع أي عدو الله إني يعني ستله إتو رسول الله ترياك وهاي عدو الله مقصودني نيه شيطان كم دنغر سايا ننتي سايا أه أبا أه هبسيمو أتو Eh, kosong waktu biar eh, berang sama kamu maksudnya. Eh, la ilaha illallah. Eh, jadi Rasulullah kasihan. Berang sama manusia dan jin juga. Eh, ini siapa? Syaitan ini. Kita takut kalau ada jin dibilang, eh hey! mungkin kita takut sudah. Kalau dengar suaranya aja. Apalagi ini masih eh, bahasa Indonesia pendapat atau berlawang gitu. Mau, mau ya, berentam atau siap-siap. Tapi setelah Rasulullah dengar seperti itu, Rasulullah nggak mau orang Quraisy ganggu orang Ansar. Bilang sama sahabat, sama sahabat itu yang Ansar, ayu pulang. Jangan mereka nggak ada ini Abbas bin Ubadah tadi Abbas bin Ubadah yang kasih nasihat ya yang kasih harga Rasulullah itu lihat bilang apa fakar Abbas bin Ubadah Wallahi alladhi ba'athaka bil haqq in shi'ta lana milana kalau kamu mau besok kita berang habis mereka maksudnya dari bicara ini kita siap dari sekarang kalau mau berang Rasulullah bilang ia belum dapat belum dapat apa perintah dari dari Allah taala lam bidzalik Rasulullah itu dapat di tahun yang kedua setelah hijrah setelah Rasulullah hijrah baru tu, turun ayat uh, udhina lil ladina yuqatalun sebelum berang badr di berapa bulan dapat ayat tersebut Rasulullah jadi keluar jihad atau mau ambil harta orang Quraisy dari e, yang yang dari Makkah ke Asyam tapi kata Allah tidak bisa jadi peran Badr nanti itu kita belajar Qala fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidalik walakin raj'u ila rihalikum qala farajna ila madajina fanumna 'alaiha hatta asbahna setelah Rasulullah SAW mereka uh, pulang, pulang. Uh, dari cerita ini juga bisa kita bisa ambil berapa berapa pelajaran dari yang terakhir itu. Yang pertama uh, harus apa itu eh, uh, mama apa makna musara Al musara ustadz mama makna musara? Bersegera. Bersegera. Kalau dapat hal yang baik, kamu ketemu eh, mungkin saya bisa masukkan seperti dapat eh, daurah di lewat Zoom, dapat kajian untuk orang yang baik, dapat daurah lewat eh, di tempat taman, itu dapat link yang baik, mungkin ada manfaatnya segera. Jangan nunggu-nunggu, jangan tunda-tunda. Kita tidak tahu kapan hidup kita sampai kapan. Tidak tahu besok saya bisa belajar lagi atau tidak. Itu juga nasihatin biasa saya kasih ke murid. Saya dulu seperti kamu belajar. Tapi kadang-kadang di pondok tidak sadar. Ya mau istirahat, mau main, mau sama teman, ke sana, ke Tapi setelah jadi guru, setelah jadi ustaz baru faham. Wah, kenapa saya tidak baca itu? Kenapa saya tidak meraja itu? Kenapa saya eh, tidak ambil? Kadang-kadang buku. Uangnya ada waktu itu. Buku. Sekarang lagi sharing tidak ada. Ya Allah. Ya Waktu itu buku. Kalau kalau tidak ada uang, betul. Ya, mungkin kita bilang sudah ada alasan tidak ada uang. Tapi kadang-kadang pilih. Saya sudah pegang. Lihat ini. Eh, Rabba berapa ini? Uh, ala fikra, Ini buku dari Yaman. Saya bawa dari Yaman. Subhanallah. Subhanallah itu tiba-tiba. Tidak -tiba. tahu. Saya tidak tahu. Mau mengajar sirah atau tidak. Tapi... Istri bilang bawa-bawa ini buku sirah. Berat, berat. Ini dua jilid. Sirah semuanya sirah. Tapi subhanallah datang. E, beli di waktu itu mungkin ada harganya. ini ada. ratus e, 1200. 1200. 1200 itu waktu itu saya dapat di setiap bulan belas ribu. Ini jadi seper seper sepuluh dari, dari 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 akhir bulan kajian itu akan jadi akhir bulan. Tapi tidak rugi, sampai sekarang masih baca belajar. Ini contoh aja. Contoh biar kita paham kadang-kadang ada berapa kesempatan eh, jangan sampai hilang. Ya, eh, seperti ini sahabat mereka langsung segera Rasulullah ayo bayar. Ya, bayar dapat bayar. Terus sampai sekarang kita lihat kalau doa kepada eh, sahabat atau kita atau di salat Jumat waktu terabdi

kalau umat Islam satu harus masuk di antara mereka. Jangan kita lihat satu, kadang-kadang di satu kerja, satu kelompok, satu teman, lembaga di antara mereka ini. Fulan mau jadi lebih afdal, Fulan mau jadi lebih faham, loh, Fulan jadi fulana. Itu bisa, kadang-kadang syaitan masuk dari situ. Sampai berantem ada yang keluar atau tinggal apa, kerja dakwah. karena si fulan atau fulanah kemarin ganggu saya. Betul, kita manusia. Tidak ada yang selamat dari itu. Tapi jangan sampai kamu tinggal atau tidak lanjut dakwah gara-gara fulan. Ini bahaya. Kamu yang rugi. So, mungkin dua-duanya bisa rugi. Ini fulan marah saya enggak mau fulan lanjut sama fulan. Okey, okay, setelah berapa hari, berapa bulan dapat fulan juga. Dua-duanya keluar dari dari jalan Allah Taala jalan jalan dakwah. Terus dua-duanya rugi jalan dakwah Allah Taala tetap lanjut kamu lanjut atau tidak Allah Taala sudah jamin agama Muhammad agama Nabi Muhammad itu bisa ke seluruh uh, rumah. tinggal kita yang yang harus kerja biar dapat manfaat kepada kita syaitan itu tidak bisa sabar tidak bisa sabar terus yang ketiga kadang-kadang eh, ada beberapa perbuatan di hidup kita eh, belum waktunya waktunya belum datang ini seperti mereka bilang ayo kita pergi dari hari ini masih tujuh puluh orang tujuh tiga atau bilang delapan puluh delapan delapan puluh bilang delapan walau seratus mereka mau berang sama sama kafir Quraisy di mana di Makkah. tempat mereka itu bagaimana satu jam bisa habisin bukan satu jam berapa menit sudah karena kafir Quraisy itu tempat mereka ya pasti bisa dalam berapa menit sudah habisin semuanya ini tapi eh, Karena mereka segera cari, surga. juga mau kasih bukti kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berjanggiannya ini benar-benar serius-serius bukan ini main-main itu juga uh, biasa orang yang masuk dakwah kadang-kadang seperti itu semangat awalnya, masya Allah kita saya masih ingat di sini. di grup ini e, sampai 50 70 orang yang hadir kelas-kelas sirah kelas fikih awalnya sekarang mulai mundur-mundur mundur ya 33 ya 34 ya tidak masalah tidak masalah e, yang bantu kemarin banyak yang bantu sekarang sudah kasih alasan maaf saya tidak bisa ya tidak masalah sibuk insyaallah rab mudah-mudahan seluruh urusan kita atau teman yang bantu jadi lancar tapi jangan sampai e, hilang dari Eh, lembaga dakwah dari eh, tempat dakwah jangan. Ya. Eh, mereka masih semangat minta itu, tapi Rasulullah bilang sabar dulu. Maksudnya apa? Ada perubahan. Tidak dalam hidup kita kadang-kadang bukan waktunya sekarang. Tunda sedikit. Ya, pastikan atau sebelumnya fikir dulu ini benar atau tidak. Lebih abad saya maju atau eh, diam dulu. Itu seluruh masuk uh, urusan di dalam hidup kita kadang-kadang nikah kadang-kadang ya, seperti beli rumah kadang-kadang mobil kadang-kadang uh, seluruh perbuatan yang kita butuh kadang-kadang hati-hati sebelumnya jangan buru-buru okey uh, di sini ini hal yang paling mulia yang paling besar berang di sabilillah, jihad di sabilillah, بيتو أفضل الأعمال عمليا بالنبايك دي عمل كتاب الجهاد في سبيل الله ثم الصلاة لوقته ده لم رواية الحديث، تابي رسول الله بيلان إنه بوقع وقت بلوم 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 دبات قرينتها dari داري الله تعالى فإنا لم نؤمر بذلك ولكن يرجو جعلنا الله وإياكم من أهل اليقين أهل المعرفة أهل التوحيد أهل السيرة أهل الابتداء بالحبيب الأعظم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين